sudah pulang, Nyi? Belum. Tadi bukannya sama kamu perginya? Tidak. Semua pergi duluan, Nyi. Ya sudah. Kalau kamu sudah lapar, makan saja dulu. Nanti saja, Nyi. Tunggu ibu. Sekarang minum saja dulu. Waduh, sayurnya menggunakan selera, Nyi. Mencium baunya, perut jadi lapar. Kalau lapar, makannya pakai nasi. Ini piringnya. Jangan, tidak usah. Siapa namanya, Ayah? Arya Soma. Ulangi lagi. Aku ingin nama itu Ayah ucapkan sebanyak mungkin. Kenapa? Pokoknya, aku ingin mendengar Ayah mengucapkan nama itu lagi. Ayolah, Ayah. Arya Soma. Ayah yakin kakang Arya Soma yang menyimpan kitab Ayah? Iya, yakin sekali. Kalau begitu, kemungkinan tidak ada kesulitan. Oh ya? Percayalah, kakang Arya Soma kawan dekat aku sewaktu mencari Ayah. Kemana-mana kami selalu berdua, bertiga dengan ibunya. Siapa nama ibunya? Nyi Parwati. Mau cari siapa, Nyai? Kamu. Nyai ini siapa? Tamu. Iya, saya tahu Nyai bukan orang yang memiliki rumah ini. Maksud saya namanya siapa? Iprit. Kata guruku, Iprit itu nama bangsa jin. Apakah Nyai bangsa jin? Bukan, Nak. Ibu ini bukan jin Iprit. Dia kawan Ayah. Namanya Nyai Bau. Loh? Sudah tidak ada nama lagi. Namanya kok Bau? Sudah, jangan banyak komentar. Bagaimana, Kanjeng? Aku dan si Gerando sudah melacak Arya Soma. Dia berada dalam genggamanku. Kalau gak di situ, mau kau ajak kerjasama? Iya, yeah, Arya Soma memang kawan dekatnya. Bawalah, atur bagaimana supaya dia mau menjadi menantuku. Dan mau menyerahkan kitab yang dimilikinya itu padaku. Mengerti? Baik, Kanjeng. Aku akan pasang perangkap untuk Arya Soma. Dipikir-pikir aku ini seperti ular. Ular bagaimana? Bagaimana tidak ular? Habis makan kok inginnya tidur? Ya sudah, tidur sana. Wong rumahnya sendiri kok bingung. Aku sendiri juga ngantuk. Mungkin hawanya yang bikin ngantuk, Nyi. Saya sepertinya ingin tidur melulu. Apalagi Nyai, habis pergian jauh kemana-mana, pasti capek. Sekarang istirahat aja dulu.
Di desa Pangka ada kejadian aneh. Aku lihat sendiri. Kejadian apa? Kaki mengamuk. Kaki? Kaki bagaimana? Orang mengamuk menggunakan kakinya? Bukan, sepotong kaki berdatangan rumah penduduk. Setiap orang yang melihatnya diserang. Ada luka parah, bahkan ada yang mati. Wah, gawat. Kenapa tidak dibacok saja? Tidak mempan. Hampir semua penduduk perdukuhan turun tangan untuk menangkap kaki itu. Tapi tidak ada yang bisa. Paham apa yang dibicarakan orang tadi? Paham? Kenapa? Kau tahu kaki siapa yang mengamuk? Bargo, aku dengar kaki Bargo putus gara-gara Aji Basa Pamungkas. Kita harus lapor Malampir. Dengan menangkap kaki Bargo berarti telah menangkap Bargo itu sendiri. Dia pasti akan datang untuk meminta kembali kakinya. Pada saat itu kita bisa menyuruh apapun sehingga dia menjadi budak kita. Di sini apa ini? Dharma Sandi. Nanti malam perkirakan kaki Bargo datang ke sini. Cepat lapor pada Malampir agar kita tidak disalahkan nantinya. Ayo. Guru! 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 Ada apa? Bargo, guru! Pasti potongan kaki itu milik orang yang sakti mandraguna. Kalau bukan Andika bertiga, tidak akan ada orang yang bisa menangkap kaki itu. Terima kasih atas kepercayaanku. Tapi jangan berprasangka buruk pada kami, sebab kami minta upah yang cukup tinggi untuk menangkap hantu kaki itu. Soalnya taruhan kami nyawa. Kami paham. Dan penduduk yang membayar Andika juga mengerti. Itu dia! Itu dia! Oh. Perlu takut lagi. Bahaya yang ditakutkan sudah sirna sekarang. Betul, Ki. Mudah-mudahan tidak akan ada lagi bencana yang sangat meresahkan orang banyak ini. Yeah!
Aji Asma sang sumber daya. Dia sebut-sebut gelang perak, Nek. Benar, berarti dia menguasai juga ilmu yang dimiliki ibunya. Kita ikuti saja, Nek. Hei, hati-hati, jangan sampai dia melihat kita. Jika dia memiliki asap terbang, suaramu bisa didengarnya. Lihat saja, jangan berkomentar. Thank you.
Aku berhasil memiliki ilmu yang dimiliki ibu. Nyai, tolong Nyai, tolong Nyai. Ada apa? Tolong Nyai, tolong. Tolong apa? Mak Lampir. Siapa dia? Ratu Ilmu Hitam. Sekarang dia ingin tobat dan ingin menjadi orang baik-baik. Tapi semua mitranya tidak menyetujuinya. Sekarang Mak Lampir sedang dikejar-kejar dan ingin dibunuh mereka. Tolong Nyai, selamatkan Mak Lampir. Beliau kawan lama ayah Nyai. Kalau begitu tunggu di sini. Aku ambil senjata dulu ya. Kita bawa saja ke tempat tinggal Nyai, supaya luka dalamnya bisa diobati. Betul, niatku memang begitu. Ayo, Nyai. Selesai sudah tugas kita. Ayo kita pulang. Kita ada tugas tambahan, mengawasi Dimas Pamungkas dan cepat beritahu guru jika dia datang. Ya kalau begitu kita ikuti guru dan kita jaga di sini.
malam-malam begini kok sendirian, Nyai? Memangnya kenapa kau sendirian? Tidak takut. Kan ada kakak. Nyai, mau kemana? Pulang. Pulangnya kemana, Nyai? Ke Duku Dingin? Bukan, Duku Waru. Mau saya antar? Rumahku jauh. Untuk mengantar Nyai sih, semakin jauh, semakin senang, Nyai. Ayo, naik. Siapa yang terlalu? Sudah, Nek. Tapi kalau anda lagi boleh juga tampak, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Naga Pangeran? Alhamdulillah, kemelut di Kadipaten Wirasaba sudah berhasil diatasi dengan baik, sehingga saya sudah bisa kembali bertugas di sini menangani kasus Aji Basa Pamungkas. Syukurlah, saya sudah bisa pulang ke Mataram. Saya sudah kangen sama istri dan anak-anak. Terima kasih, Tumenggung. Mari, silahkan dia. Tumenggung dan Upaya meninggalkan padepokan Kiai Ageng Sembayu dalam waktu yang lama, pasti ada orang lain yang menggantikan kedudukannya. Serahkan kitab sama itu padaku. Ambil kalau bisa. Mungkin Pangeran Upaya. Iya, betul. Tumenggung dan Upaya dipanggil ke Mataram, lalu tugasnya digantikan oleh tinggi lainnya. Kalau tidak Tumenggung Wirasaba atau Tumenggung Kalapalap, tapi aku lebih yakin Pangeran Upaya. Kenapa mesti takut pada Pangeran Purbaya? Aku lebih sakti daripada dia. Akulah yang paling sakti di dunia ini. Panjang tubuh. Aku sudah diterima dengan baik oleh Dian Selassie. Kemana ayah sih? Katanya udah datang lagi. Sebentar lagi ayahmu datang. Setakan. Nenek kena. Dulu sebelum aku masuk golongan hitam, aku menjadi kawan karib ayahmu. Jika nanti ayahmu datang, dia pasti akan senang melihat aku ada di sini. Ayah? Lama sekali, ayah. Baru 4 hari, masa lama? Andika sangat beruntung mempunyai anak gadis secantik dan secerdik ini. Sebagaimana Andika? Pendekar sakti yang budiman, penolong, dan penegak keadilan. Anak Andika pun akan menuntut aku ke jalan kebenaran. Benar kamu ya, hampir ke jalan kebenaran, nak. Ayah merasa senang sekali jika kau yang menjadi pembimbing Mak Lampir yang sudah terkenal sebagai Ratu Ilmu Hitam. Aku tidak mengerti apa yang ayah maksud. Aku juga tidak paham apa yang ayah maksudkan membawa nenek ini ke jalan kebenaran. Begini maksudnya, Asih. Kau telah mengenal seorang pemuda yang ilmunya sangat tinggi, bernama Arya Soma. Terus apa hubungannya membawa nenek ke jalan kebenaran dengan kakang Arya Soma? Dengar dulu. Arya Soma adalah seorang pemuda yang sakti mandraguna, penganut kebenaran, benteng keadilan. Aku yang baru sadar dari kesalahan, ingin bertobat. Dan aku sangat merindukan untuk bisa mengabdi pada Arya Soma. Mengabdi pada kakak Arya Soma?
Iya, tapi tobatku ini harus dirahasiakan. Kenapa? Agar orang-orang golongan hitam tidak berbondong-bondong datang memusuhiku. Iya, tolonglah Malampir Asih. Kenalkan dia pada Arya Soma. Tapi jangan sekali-sekali ibunya tahu. Kenapa? Dulu waktu aku masih di golongan hitam, ibunya Arya Soma sangat membenci aku. Dia tidak akan percaya aku menjadi orang baik-baik. Oleh karena itu, hindarilah ibunya Arya Soma. Dan jangan sampai dia tahu kalau aku mengabdi pada Arya Soma. Ayah titip Malampir kepadamu, Asih. Menjaga Malampir sama saja menjaga ayah. Berbuat baik pada Malampir sama juga berbuat baik pada ayah. Temukan dia pada Arya Soma. Semakin cepat, semakin baik. Selama ini kamu kemana? Mana ibu kan? Pergi mencari Asih. Setiap pagi ibu pergi, walaupun pulang dengan tangan kosong. Kasihan ibu. Ibu tidak putus asa. Meskipun gagal, setiap hari ibu selalu mencari Asih. Kakak tidak ikut mencari? Kan lebih-lebih Nini. Kakang cari kemana-mana. Baru subuh tadi, kakang tiba dari Sumpiu. Sebenarnya, selama ini Asih kemana? Di rumah Kimojo, aku dirawat dengan baik dan aku diperlakukan seperti anaknya sendiri. Apa dia yang menculik Asih? Bukan. Dia yang melepaskan aku dari tahanan para penculik. Kenalkan aku dengan Kimojo. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Kimojo juga ingin berkenalan dengan kakang. Oh ya? Iya, betul, Kang. Dia itu orang yang baik. Kakang. Ada apa, Nini? Kakang pernah bertemu dengan orang yang bernama Malampir? Pernah. Dia manusia perusak. Ratu ilmu hitam. Sebenarnya, ada apa sih? Sekarang dia sudah tobat. Tobat? Ki, nah, lihat Ki. Ada apa, Nyi? Dian Selasih, kapan dia pulang, Ki? Datang saja sendiri sana. Dari mana dan kapan datangnya? Tidak enak, takut mengganggu. Mengganggu apa? Loh, dia itu kan lagi pacaran. Lah, ngiri toh. Kalau ngiri, ayo kita pacaran. Wong aku masih muda kok. Masih muda, ngaco. Sepertinya sangat mustahil. Kalau benar-benar Malampir itu sudah bertobat. Betul. Aku yang menolong Malampir waktu dikeroyok konco-konconya yang parah karena Malampir mau menyeberang ke golongan putih. Dia ingin minta perlindungan kakang dari gangguan konco-konco lamanya yang mau membunuhnya. Kakang mau melindunginya. Kalau benar Malampir ingin bertobat, kenapa tidak? Tapi... Tapi apa, kakang? Sulit dinalar. Kalau benar Malampir ingin bertobat. Supaya kakang yakin, mari ikut aku. Akan kutunjukkan bagaimana Malampir yang sekarang. Di mana dia, Asih? Di sebuah goa. Setiap hari dia bersemedi mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Aku jadi penasaran. Ayo. Kita ke tempat Malampir. Ayo, kakang. Ayo. Masya Allah. Kenapa jantungnya tiba-tiba berdebar-debar? Ada kerasan apa ya? Perasaanku kok jadi tidak enak begini. Biasanya perasaan yang tidak enak ini, kalau diteruskan, buntutnya tidak baik. Ah, sebaiknya aku pulang saja. Jangan-jangan, di rumah ada apa-apa.
Kemal. Ampun, Ki. Sumpah mati. Aku tidak menyimpan kitab Somala itu, Ki. Ternyata kau memang minta mati. Kau tidak tahu. Luka dadaku ini perbuatan Nyi Parwati. Aku tidak sanggup mengalahkan Nyi Parwati. Pembual. Kalau kau bunuh aku, kau selamanya tidak akan mendapatkan kitab Somala itu. Yang sekarang ini tetap berada di tangan Nyi Parwati. Bawa aku ke tempat Nyi Parwati. Ayo. Hei. Hei. Mau apa kau? Di sini. Nyi Parwati ada di sini. Orang dia dari mana ini? Dia anaknya Nyi Parwati. Bagus, bagus. Ayo, antarkan aku ke tempat ibumu. Mau meminta kitab Somala? Hadapi dulu aku, anaknya. Ya, hidup. Itu kan? Gua apa ini, Asih? Tidak tahu. Malampir sendiri yang memilihnya sebagai tempat pertapaan. Dia sendirian di sini? Tidak, dengan cucunya, Indrajit. Thank you.
hari di sini, Asih? Baru beberapa hari. Tapi akhir-akhir ini, dia sering sekali menyebut nama kakak. Menyebut namaku? Iya, katanya dia bermimpi. Mimpi apa, Asih? Mimpi ketemu dengan jawatan mengaku dewa. Katanya dewa menasihati agar dia mencari Arya Soma dan menyuruh kakak menjadi guru pembimbing perjalanan olah batinnya. Masa? Iya, kalau tidak percaya, tanya sendiri pada Malampir. Bangunkan dia, Asih. Aku ingin berbicara dengannya. Mak, Malampir, bangun. Kakang Arya Soma ingin berbicara pada nenek. Katanya ingin bertemu Kakang Arya Soma. Sekarang ada di sini, di samping nenek. Tuan muda. Tolonglah aku, Tuan Muda. Tuan Mudalah penyelamatku, pembimbing rohaniku, guru di atas guruku, Tuan Muda. Bagaimana sih? Bangun. Tidak, tidak, Tuan Muda, tidak. Lebih baik hamba mati di kaki Tuan Muda daripada permohonan hamba ditolak oleh Tuan Muda. Permohonan apa? Kamu belum minta apa-apa dariku? Hamba mohon, sudilah kiranya Tuan Muda bersedia menjadi guru rohaniku, Tuan Muda. Salah, Malampir. Aku bukan kiai, bukan biku, dan juga bukan pendeta. Tapi menurut petunjuk jawatan, hanya Tuan Muda lah yang bisa membimbingku, Tuan Muda. Iya, iya, Tuan. Sudah, terima saja. Yang diminta Mak Lampir adalah kebaikan. Ingin dibimbing batinnya ke jalan yang benar. Pahala kakang di hadapan Tuhan sangat besar karena menunjukkan Mak Lampir melakukan keutamaan. Sudah, terima saja. Jalan kebaikan, kenapa ragu-ragu? Baik. Bangunlah, Mak Lampir. Aku mau bicara. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Bawalah hamba ke jalan yang benar. Jalannya para golongan putih. Terus? Hanya itu saja. Kau minta diajar ilmuku? Ya, duduklah. Jalan yang benar adalah ilmu yang paling tinggi. Tiada ilmu yang paling tinggi kecuali ilmu yang menuju ke jalan Tuhan. Hamba ingin tobat. Bimbinglah kami, Tuan Muda. Betul. Saya ingin tobat, Tuan Muda. Bukan main. Sekali tangkap dua orang yang ingin dibimbing oleh kakak. Bayangkan betapa besar pahala yang kakak terima dari Tuhan. Rasanya Kiai Ageng Sebayu tidak mungkin punya pengalaman seperti ini, Asih. Baik, permintaanmu aku terima. Aku sebagai pembimbing perjalanan rohanimu. Tapi satu syarat, jika kau balik lagi ke jalan yang tidak benar, aku tidak akan mengampunimu. Kau dan cucumu akan aku hancurkan menjadi debu. Mengerti kamu? Aku bersumpah, Guru. Guru? Jangan, aku masih terlalu muda. Tuan Muda. Tuan Muda, ibuku bisa tertawa jika kamu memanggilku Tuan Muda. Maaf, beribu maaf. Tolong, jangan sampai ibu Tuan mengetahui Tuan berhubungan denganku. Kenapa? Ibu Tuan pasti tidak akan percaya bahwa aku sudah benar-benar bertobat. Tolong tobatku ini dirahasiakan pada semua orang. Termasuk golongan putih? Mungkin saja, Tuan Muda. Pertobatanku ini mungkin hanya akan mencelakakan Tuan Muda. Oleh karena itu sebaiknya dirahasiakan saja. Baik. Panggil saja aku panggilan biasa. Panggilan yang orang tidak tahu kalau aku punya hubungan dengan kamu. Tadi saya lihat dengan Dian Selasih,
Tapi perginya kemana saya tidak tahu. Selasi datang. Dari mana katanya, Nyi? Tidak tahu, sepertinya dari jauh. Di mana Asih sekarang? Tidak tahu, barangkali saja pergi dengan Arya Soma. Mau kemana, Nyi? Mencari Asih dan Soma. Jaga, bagaimana dia? Biarkan saja. Barangkali Nyi Parwati ingin bicara empat mata dengan Ananda Pangeran. Kita juga punya kepentingan. Kejar saja. Tolong, Nyai. Jangan salah paham. Cepat, bicara sepenuhnya. Sudah itu, silakan pergi. Apakah Nyai memiliki kitab dari Guru Soma? Jawab dulu, Nyai. Apa urusan Kanjeng dengan kitab itu? Kitab itu milikku. Sudah banyak orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Sekarang, Kanjeng sendiri yang bicara begitu. Memalukan. Aku bicara apa adanya. Kitab itu aku ambil sendiri dari tangan Ki Ganjar Somala. Bersama Temenggung Wiralaga dan Temenggung Alap-Alap. Kapan? 8 atau 9 bulan yang lalu. Kebohongan yang bodoh. Mana mungkin Kanjeng mengambil kitab itu dari tangan Ki Ganjar Somala. Sedangkan Ki Ganjar Somala sudah wafat bertahun-tahun yang lalu. Betul. Ki Ganjar Somala memang sudah meninggal. Maka itu, aku mengambil kitab itu di atas jenazahnya. Di bawah kedua tangannya. Di dada. Silakan Kanjeng Karang yang lebih bagus lagi. Supaya kelihatannya lebih masuk akal. Tetapi apapun yang Kanjeng katakan, saya tidak percaya. Aku mengatakan yang sebenarnya seperti yang aku laporkan sendiri pada Sultan Mataram. Sultan Mataram? Iya. Harap Nyai menjadi tahu. Bahwa Sultan Mataram menugaskan aku untuk menghentikan sepak terjang Aji Basa Pamungkas yang membuat resah kerajaan Mataram. Jadi, apakah mungkin aku mengarang cerita bohong untuk menjerumuskan Sultan Mataram? Kanjeng mau jadi perampas, seperti pendekar konyol yang tidak tahu malu itu. Aku melaksanakan tugas yang dibebankan Raja Mataram. Maaf, aku tidak ada waktu untuk melayani Kanjeng. Parwati, kau tidak berbakti kepada Raja Mataram.
seperti. Jangan, Toma! Hampir saja, Kiai. Iya. Masih semudah itu sudah menguasai Aji Pelebur Sakerti dengan baik. Ya. Yeah. Terus terang, aku sendiri tidak sanggup menghadapi ajian seperti itu. Luar biasa. Kalau anaknya saja sudah seperti itu, barangkali ibunya lebih sempurna. Aku makin yakin. Kalau Nyi Parwati benar-benar memiliki kitab Somala. Aku pernah membaca sedikit tentang kehebatan ajian Pelebur Sakerti. Dan bagaimana cara mengamalkannya. Pangeran baca di mana? Dalam kitab Somala sebelum hilang, Kiai. Aku akan merebutnya. Merebut? Iya. Baik secara halus maupun secara kasar. Cobalah pertimbangkan kembali secara matang, Pangeran. Gagas baik buruknya. Tidak. Tekadku sudah bulat. Akan ku ambil hakku sendiri. Sebetulnya dia manusia biasa. Tapi karena pemuda itu terkena sihir dari siluman ular, maka dalam pandangan orang biasa, ia kelihatan separuh ular. Kalau hanya sihir saja kan ada pelepasnya. Ada. Satu-satunya yang bisa melepaskan hanya Datuk Lalang Tapa. Guruku. Guruku juga. Beliau itu memang hebat. Nah, kan gampang bisa dicari. Nyarinya itu tidak gampang. Ada di mana beliau sekarang, kita tidak tahu. Kakiku sekarang sudah sempurna. Aku bisa mencarikan Datuk Lalang Tapa kalau mau. Mau sekali. Tapi keamanan kamu di luar masih belum bisa dijamin. Mak Lampir, si Grandong dan Aji Basa Pamungkas masih ingin memiliki kamu. Jadi kamu tidak boleh kemana-mana dulu. Tidak ada. Tadi lu apa sih? Sekarang mereka kemana? Kira-kira siapa yang membawa jahat Niko? Dilihat dari baunya, Kalkuna yang membawanya. Jadi tidak perlu khawatir karena termasuk ini membawanya.